Hebatnya yang dikatakan Al-Quran ini, tuan-tuan, sehinggakan kafir Quraisy Makkah, bila Nabi duk baca Quran yang Allah turunkan dekat dia, dia pun nak challenge Nabi. Dia berpilih satu orang yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Dia ni seorang sastrawan besar pada masa tu. Dia seorang ahli bahasa. Kata-kata yang keluar daripada mulut dia semua indah-indah belaka. Yang kata Al-Walid bin Al-Mughirah. Siapa dia ni, tuan-tuan? Al-Walid bin Al-Mughirah ni, dia kita tak apa kenai, tapi anak dia kita kenai. Siapa dia anak dia? Khalid Al-Walid. Tapi haji, kita pergi umrah, kita pergi ziarah Uhud, orang ditunjuk dekat kita ni cerita Khalid Al-Walid menawan yang dikatakan bukit Jabal Rumah, bukit yang menjadi tempat pasukan pemanah di dalam perang Uhud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Quraisy, kafir Quraisy bengang bila dengar Nabi duk baca Quran dan orang duk ikut Nabi ni, bengang mereka ni. Mereka meeting, mereka buat mesyuarat, mereka buat keputusan, kita hantar Al-Walid bin Mughirah, oleh kerana dia ni sastrawan kita, oleh kerana dia ni ahli bahasa kita, kita hantar dia, suruh dia pi baca sikit syair yang ada dekat dia supaya Muhammad ni terduduk depan dia. Tu tujuan dia apa? Dia pun hantar Al-Walid bin Mughirah pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dia ni orang kaya, tuan-tuan. Bukan sahaja dia sastrawan, bukan sahaja dia ahli bahasa, bukan sahaja dia hebat dari segi tu. Dia ni orang kaya di Makkah. Kita dah dengar cerita macam mana Kaabah tu runtuh berapa kali. Kaabah yang kita duk pergi tawaf tu, Kaabah tu dah runtuh berapa kali dah. Dan sekali dia runtuh pada zaman Quraisy. Runtuh sampai habis, tak ada apa. Dibina semula Kaabah itu. Funder paling besar pembinaan Kaabah pada zaman Quraisy ialah Al-Walid bin Mughirah. Daripada kos pembinaan Kaabah pada zaman Quraisy itu, 1/4 dia punya duit. Al-Walid bin Mughirah punya duit 1/4. 3/4 share semua orang Mekah. Kalau ni nak kata siapa? Rashid Hussein, Tan Sri Rashid Hussein ke apa? Jadi buat masjid baru ni. Tuan-tuan, RHB Bank tu, Rashid Hussein Bank. Tan Sri Rashid Hussein tu pergi buat masjid. Bukan baru sebiji, dia dah buat dah berapa biji sebelum ni. Sebelum ni dia buat Seremban 2. Di Seremban 2 dia buat masjid pun nama pak dia, Masjid Al-Hussein. Dia bagi 100 juta ringgit. Bukan 100 ringgit, 100 juta ringgit dia bagi. Ni yang latest ni baru dalam last month buka Masjid Seri Sendayan nama. Another 100 million dia bagi. Punya cantik masjid. Dan dia kata dia berhasrat dia mati tanam situ, dia kata. Tuan-tuan, orang kaya untuk tujuan agama, dia tak sayang duit. Zaman kafir Quraisy dulu ada seorang Al-Walid bin Al-Mughirah, bila orang nak rebuild, nak bina balik Kaabah, 1/4 daripada kos dia bagi. 3/4 hampa share. Dia ni daripada suku Quraisy. Yang kata Al-Walid bin Mughirah ni, dia suku Quraisy. Keturunan Nabi juga dia ni. Dia daripada Makhzum, suku Makhzum, orang kaya, sastrawan dan hebat. Dia di antara yang pergi jumpa Abu Talib apabila Nabi SAW dilantik oleh Allah jadi Nabi. Nabi mula duk suruh orang ajak sembah Allah, tinggalkan berhala. Mereka bengang, mereka tak boleh tahan, mereka pergi jumpa Abu Talib. Walaupun Abu Talib itu tidak beriman, tidak ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia jadi protektor Nabi. Dia protect Nabi daripada sebarang niat jahat orang. Dia berdiri di depan. Dia kata hangpa sentuh Muhammad dengan niat jahat, sama macam hangpa buat tak elok kat aku. Ni Abu Talib ni. Maka Al-Walid bin Mughirah dia pi bersama dengan Abu Jahal, bersama dengan Abu Lahab,
bersama dengan Abu Sufyan, bersama dengan Utbah, bersama dengan Syaibah bin Rabi'ah. Ini nama orang besar-besar zaman tu. Pi jumpa Abu Talib. Dia kata dekat Abu Talib, dia kata, "Hang tolong sat nasihat anak penakan hang ni, Muhammad ni, melampau sangat dia ni. Tolong nasihat dia sat." Di situlah timbulnya satu hadis, walaupun ulama sebahagiannya mengatakan hadis itu dhaif. Situlah timbulnya hadis Nabi kata kepada pak menakan dia Abu Talib, dia kata, "Wallahi laqad sami'tu min Muhammad anifan ka." Abu Talib dikatakan kepada dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau sekiranya engkau boleh letakkan matahari di atas tangan kanan aku dan letak bulan di atas tangan kiri aku, nak suruh aku tinggai seruan yang aku duk bawa ni, aku tidak akan tinggai seruan ini. Aku berjaya, Islam berkembang, aku ataupun aku mati." Ni timbul cerita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian yang dikatakan Al-Walid bin Mughirah. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di depan Nabi, dia kata, "Muhammad, hang baca mai apa-apa yang hang nak baca, yang kata Tuhan duk bagi ke hang ni. Baca mai, aku nak dengar." Ini dia nak challenge ni. Nabi baca dekat dia, "A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ." Ini semua macam khatib hari Jumaat, berpegang angguh. Bisa dengar ayat ni. Ayat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam baca kepada penyair hebat ni. Nabi baca dekat dia, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Semuanya Allah Subhanahu wa taala suruh kita supaya berlaku adil dan supaya kita ihsan. "Wa ita'i dzil qurba," Allah Subhanahu wa taala suruh kita tolong adik-beradik kita. "Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi," dan Allah Subhanahu wa taala suruh kita jauhi daripada benda keji, benda mungkar dan benda melampau. "Ya'izukum la'allakum tadhakkarun." Mudah-mudahan hampa dapat pengajaran. Al-Walid bin Al-Mughirah yang kata sastrawan hebat ni, dia dengar ayat banyak tu je, dia dengar tu dia senang. Dia kata dekat Nabi, "Ya Muhammad, ulang balik boleh tak?" Nabi ulang lagi, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun." Dia ulang kali lagi. Nabi ulang lagi sekali. Bangkit, balik nyong-nyong-nyong lagu tu. Tuan-tuan tahu balik nyong-nyong-nyong lagu mana? Ni yang kata Al-Walid bin Mughirah, yang kata hebat sangat bahasa dia ni, yang kata sastrawan ni, kena ayat tu sepotong aja, bangkit balik nyong-nyong-nyong. Duk tunggu dia. Geng tu duk tunggu dia di sana. Bila sampai dia balik macam mana? Hang pukul dia macam mana? Dia punya respon lagu mana? Tengangah kah? Lagu mana? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia pergi kata apa? Dia kata, "Wallahi." Ni depan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Semua ni duk ada. Dia kata, "Wallahi, laqad sami'tu min Muhammad anifan kalaman ma huwa min kalamil ins wala min kalamil jin inna lahu la halawah." Dia kata, tapi habak kat mereka, dia kata, "Wallahi, demi Allah," dia kata, mereka pun sumpah, "Wallahi, demi Allah," dia kata, "laqad sami'tu min Muhammad anifani," aku baru habis dengar daripada Muhammad tak sat ni, "kalaman," satu kata-kata dia, "ma huwa min kalamil ins," yang kata-kata itu bukan kata-kata manusia biasa, "wala min kalamil jin," dan bukan daripada kata-kata jin, "innalahu la halawah,"
Dia kata, demi Allah, kata-kata yang dia ucapkan tadi manis. Dia kata, halawah. Oh, Abu Lahab kata, punggah. Kami hantar hang pi, suruh hang pukul dia. Ni hang balik main macam orang kena sihir ni, apa cerita? Dia kata, wallahi, hak aku cakap ni benar. Wallahi. Oi, kacau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Abu Jahal tak puas hati. Abu Jahal kata, bukan aku saja tak puas hati, kaum kita tak akan puas hati dengan hang ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Al-Walid bin Al-Mughirah, dia kata dekat Abu Jahal, dekat Abu Lahab, dekat Abu Sufyan, dia kata dekat mereka, bagi aku sikit masa untuk aku fikir balik benda ni. Tapi tekak hari ni, hak aku kata tadi, sikit lagi masa aku balik fikir balik apa benda ni. Lepas beberapa hari, dia mai jumpa balik geng dia. Dia kata, okeylah, apa yang Muhammad cakap itu adalah sihir. Dia kata, ni yang kata Al-Walid bin Al-Mughirah. Fikir tak lepas. Lu tengok geng ramai, dengan lu tengok dia kalau dia pergi belah Nabi Muhammad, apa dia nanti buat kat dia, dia lu fikir dari serabut. Dia kata, okeylah. Dia kata, lah macam ni lah, aku setuju dengan hampa lah. Muhammad ni ahli sihir, dan apa yang dia ucap tu betul-betul sudah sihirkan aku. Allah subhanahu wa ta'ala buat turun ayat atas perbuatan Al-Walid bin Mughirah ni. Allah buat turun ayat. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda. Tentu bisa dengar ayat tu? Bisa. Allah subhanahu wa ta'ala kata apa? Dharni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku, aku akan bertindak ke atas orang yang aku cipta ini. So, Allah subhanahu wa ta'ala sudah take over benda ni. Aku dah bagi peluang kepada Al-Walid jadi satu orang kaya. Aku dah bagi peluang kepada dia jadi ahli sastra. Aku dah bagi dia kemahiran berbahasa. Aku dah bagi satu peluang dekat dia jumpa Nabi aku, utusan aku. Aku sudah bagi peluang dekat dia untuk nak terima hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia nampak macam nak terima, tiba-tiba dia ghostan. Allah take over. Allah kata apa? Zarni, biar dekat aku. Wa man khalaqtu wahida, dan orang yang aku cipta dia, biar aku settle dengan dia. Wa ja'altu lahu malan mamduda, aku jadikan dia satu orang yang berharta. Malan, aku jadikan Al-Walid bin Mughirah ini bukan sahaja pandai bahasa, aku jadikan dia harta melambak-lambak. Wa banina syuhuda, dan aku bagi dekat dia banin, anak-anak yang hebat-hebat, menyaksikan hebat bapa dia. Di antaranya siapa dia? Khalid Al-Walid. Imam-imam tafsir seperti Imam Al-Qurtubi, Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir dan Imam As-Suyuti, ini semua ulama mufassir, ulama-ulama tafsir Quran, sepakat mengatakan ayat tadi itu tentang Al-Walid bin Al-Mughirah. Lepas pada dia ghostan daripada pendirian dia, Allah buat turun ayat ni. Ulama-ulama tafsir kata ayat tu memang habuan Al-Walid bin Al-Mughirah. Surah apa tadi tuan-tuan? Surah Al-Muddathir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian Al-Walid bin Al-Mughirah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dia kalah dengan ujian itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja Allah bagi dekat Nabi Quran sebagai mukjizat, Allah bagi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam mukjizat-mukjizat lain.